Meski sudah beberapa tahun dibangun, tidak ada upaya dari pihak-pihak terkait untuk dijadikan bangunan lain yang lebih bermanfaat. Padahal, sudah beberapa ratus juta atau miliaran dana yang dikucurkan untuk membangun gedung guru Raja Ahmad Engku Haji Tua. Akibat kurang perawatan, gedung guru Raja Ahmad Engku Haji Tua aset milik pemerintah ini kondisinya sangat memprihatinkan. Gedung guru Raja Ahmad Engku Haji Tua tersebut terlihat sangat kumuh. Di sekeliling halaman gedung dan area gedung tersebut, banyak ditumbuhi rumput liar yang tingginya sudah lebih dari 1 meter. Sangat disayangkan, karena gedung guru Raja Ahmad Engku Haji Tua tersebut merupakan aset daerah, seharusnya pemerintah lebih peka terhadap permasalahan ini sehingga tidak terkesan mubazir. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.